Tura? Tura? Sangat ku cinta.
dan kaulah cintaku yang sangat ku damba, yang ku ingat ya selalu di hatiku. Okay, ladies. Sudah jam 7. Appointment kalian sudah pada datang. Chop chop. Yes, I am. I don't feel like working today. Huh? Apa? Bunganya jelek-jelek. This doesn't represent me. Itu bukan alasan. Kemarin Bunda lihat bunganya gak apa-apa kok. Lagian mereka kesini bukan untuk bunganya. Untuk kamu. No. Lagian udah mau habis tuh bunganya. Jadi maunya apa? Lili mau pilih bunganya sendiri. Thanks, Bunda. Makasih, Ma. Bunganya, Bu. Tunggu. Jadi, mana yang sudah? Bunga dari dia mana ada yang tidak bagus. Bunda, biar dia aja yang milih. Aku pengen tahu seleranya. Ah. Oh iya. Kali ini bunganya sudah dipupuk dengan benar. Mana ada penjual yang bilang dagangannya itu jelek. Seharusnya sih, mereka dibiarin tumbuh. Nggak langsung dipetik-petik. Sebenarnya sih semua bunga itu indah, even yang paling beracun. Maybe so. Kenapa? Tadi kamu bilang apa? Baby spread. Bunga kesukaan ibu saya. Dia mirip kayak saya. Tapi beda yang dia selalu bilang sama saya. Kalau bunga itu harus selalu dipetik. Supaya bunga sebelahnya bisa tumbuh dengan luas.
Oke, Lili. Terima kasih. Thank you. Halo. Bosa? Sebentar, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bentar. Gua mau ketemu Bunda sekarang. Gua bayar. Iya, memang tidak bisa. Lili hari ini sudah full booking. Gila lo ya, enjoy aja harus booking. Mohon pengertiannya, Pak. Lili, yuk. Hai. Hai. Lucu-lucu. Kamu ngerjain ini semua sendiri? Iya. Yeah. Gimana caranya bisa nata serapi ini? Bagus banget. Bagus, cantik. Kayaknya gak ada gunanya kalau emang pokoknya gak segar. Ada apa kesini? Gak boleh. Boleh. Maaf, bunga Lili sebelah. Santai aja lagi. Aku kesini gak cari teman baru kok. Aku cuman pengen pilih bunga aku sendiri. Bukannya aku udah ngirim satu bakal di tempat kamu kemarin? Kan semalam aku ketemu kamu. Jadi, mana? Mana baby sebelah kamu? Oh, di sana. Baby sebelah. Ya, yeah. Hati yang bersih, suci, cinta yang ada habisnya, dan kebahagiaan. Huh? Baby spread. Ya, yeah. Itu artinya baby spread. Itu sebabnya dia ada di setiap paket. Dia menjadi doa untuk bunga di sebelahnya. Oh,
Kalau Lili apa artinya? Lili, setiap warnanya itu punya arti. Lili kuning untuk kebohongan, fake. Lili orange, kesombongan, kebencian. Orang juga bisa bilang dengan hina. Gak ada yang positif gitu. Kalau ada lili pink, kemakmuran, kekayaan, glamor, ya, itu pink. Lili putih, untuk persahabatan. Ya. Aku udah bilang sama kamu, aku kesini gak cari teman baru. Ini satu-satunya yang punya dari ibu aku. Aku baru tahu dari kamu, ternyata artinya sesuci itu ya. Atau itu cuma pick up line kamu aja? Hah? Apa ini pantas dipakai sama orang seperti aku? Teresa. Natura. Teresa. Sakral. Nama dan kalung gak ada yang cocok buat pendosa kayak aku. Nah, enggak. Nah, aku gak setuju. Kamu orang yang baik. Hai, Bun. Dari mana kamu? Abis treatment tadi. Dokter. Udah, Bunda. Sendirian? Sometimes aku juga perlu waktu buat sendiri, kan? Me time. Udah sama siap-siap. Capek, Bun. Boleh kan hari ini aku istirahat aja? Kamu ngayal. Tapi kan ini bukan cuma pekerjaan. Ini profesi. Sama aja, kuning. Fake. Kuning fake? Iya Bunda, jadi kuning itu artinya fake, orange sombong, pink baru kaya. Illusional. Ingat kan yang pernah Bunda bilang soal nanti malam? Ini penting sekali buat kita. Buat Bunda maksudnya? Buat kita. Semua yang tumbuh dari tanah itu bisa subur karena ada yang pernah hidup sebelumnya. Iya, aku tahu. Kan aku belajar itu di sekolah. Yang mati pasti bisa bikin yang hidup sama subur. Besok Bu pindahin aja bunga-bunganya ke kuburan. Hah? Ih, kamu. Fuck. Hey. Just. No. Macam apa, Bun? Dia pemerkosa. Bunda, saya dulu. Do you know what's gonna happen to your kingdom? Huh? Saya sudah bayar! And you, baby.
Kamu tuh seorang pelacur. So act like one. Bunda, please. Roy, saya aja yang masuk ya. You can treat me any way you want. Oh, Bun, ya? Bun. Ayo. Kamu pikir kamu 20 tahun, ha? Ngaca. Lily. Kembali ke kamar kamu. Aku mau pilih bunga sendiri. Aku kangen sama ibu aku. Terus ibu kamu di mana? Meninggal. Overdosis. Just don't even say anything. I'm sorry, aku kasihan ya. Udahlah. Orang kayak aku gak pantas dikasihanin. Lagian itu yang namanya hidup kan? Satu mati, satu lahir. Kamu mirip sama ibu aku. Emang sekarang dia di mana? Meninggal. Diperkosa sampai mati. I'm sorry. Kamu sekarang bilang sorry sama aku. Kasihan. Gak perlu lah. Gak biasa. Sebentar ya. Maaf ya lama. Ya. Ya, sama-sama. Lily. Kamu kenapa? Biasalah. Resiko pekerjaan. Kamu bukan pembohong, Mai. Kamu kenapa? Mungkin sama kamu aku emang gak bisa bohong ya? Iya. Yeah. Tapi pura-pura itu kan sebenarnya pekerjaan aku. Pura-pura puas, pura-pura baik-baik aja.
hidup dalam kebohongan. Mau orang bau, orang mabok, dan aku masih harus pura-pura nikmatin itu. And I'm okay with that. Tapi kemarin itu beda. Diperkosa itu bukan bagian dari pekerjaan aku. Diperkosa? It's not a big deal. Now I know kalau gak punya hak itu baru bagian dari pekerjaan aku, dan aku gak nyangka aja bunda lebih milih itu. Hari ini aku harus ngadepin Roy lagi. Ya udah, nggak usah kesana. Gimana kalau aku sama kamu dinner? Nggak usah kesana. Are you asking me out? Tura, you gave me a white lily. Lagi pula malam ini aku harus kerja, so. Di sana ada kafe 24 jam. Gak jauh dari tempat kamu kerja. Aku pasti ke sana, ya? So wait. So it's a real date? Ya. Yeah. Okay. Lily. Mulai sekarang kamu gak usah khawatir lagi. Ma, bunga buat Lily. Hai kamu. Pasti mau ketemu Lily ya. Terus nih. Mana dia? Bentar ya. Halo. Ini bunga datura. Nama aku? Iya, sama nama kamu. Ada yang bilang dia Angel's Trumpet. Dia juga disebut Devil's Trumpet. Kalau kamu gunain buat hal yang baik, dia bisa jadi obat buat orang sakit. Sekaligus bisa jadi bunga yang mematikan. Kali jangan terlalu kasar dong. Kasihan anak bunda. Yang gue bayarkan cukup untuk dia gak nerima tamu sampai mengepnya hilang. Dan gue udah ngobrol sama teman gue si Malik. We want threesome. Roy. We want threesome. I'll take care of Malik. Please, Roy.
Siapa lo? Siapa yang ngirim lo? Fuck! Lupa. Kamu tahu nggak aku nungguin kamu berapa jam? Ntar lagi ditawar kayak pecun. Tunggu sebentar ya. Aku ganti baju dulu. Lili, kamu kemana? Mau kemana? Nah, jadi kamu udah gak marah sama aku? Siapa bilang aku marah? Aku gak marah kok. Aku udah ganti baju. Kemana? Iya, kan aku masih utang. Dinner sama kamu. Iya. Yuk. Ayo. Maaf loh. Gak biasa-biasanya begini. Gimana kalau sama DC dulu? Atau Rose, gimana? Yo. Bunda, saya itu gak suka nunggu loh orangnya. Lagian kayak janji sama presiden aja harus nunggu segala. Gini deh, Bun. Even 5 minutes Lily doesn't come, Bunda know exactly what I'm gonna do. Makasih ya. Lily.
Kamu tahu lagu ini? Ini lagu kesukaan ibu aku. Makasih ya, Tura. Makasih untuk apa? Mulai sekarang, aku gak usah khawatir lagi. Maksudnya? Belum pernah ada orang yang cuit aku seperti kamu. Thank you. Bunda mau ngapain? Dari mana kamu? Ada urusan. Urusan apa yang Bunda gak tahu? Tolong, Bun. Saya mau sendiri. Bunda bisa keluar dari kamar saya? Kamar kamu? Sombong. Siapa yang naikin derajat kamu? Siapa yang ngajarin segala hal dari otak kosong anak kampung? Hah? Mana klien kamu? Roy. Saya nggak tahu. Bahkan saya nggak hafal nama-namanya. Bullshit. Saya ngajarin kamu untuk hafal semua nama. Dan kamu hafal semua nama. Kamu nguasain semua pembicaraan. Dari bahasa, isu, politik, everything. Sekarang kamu mau bilang sama saya. Kamu nggak hafal nama orang yang kamu adun ke saya. Jangan sok difahamu. Jangan sok bisa seenaknya ya. Ini rumah saya. Kamu ikutin aturan saya. Saya jalanin kewajiban saya selama ini. Dan semua kemauan Bunda. Kamu tahu gak? Apa yang hampir kamu lakuin sama bisnis saya hari ini? Hah? Lusa temennya Roy datang. Orang penting. Tadi dia nunggu kamu hampir 2 jam, masa kamu tahu? Don't fail me. Sekarang alasannya apalagi kamu bisa kesini? Bunda lagi pergi. Katanya sih ada klien penting. Klien sangat amat penting, kata Bunda. Oh. Bagus. Kamu suka yang mana? Nih. Ini buat kamu. Buat klien yang amat sangat penting. Jangan pegang. Kenapa? Itu beracun. Padahal bentuknya cantik ya. Iya. Kayak trompet. Namanya apa? Datura. Kayak nama aku.
bisa juga dibilang sebagai Angel's Trumpet. Bunga yang sangat mematikan, tapi juga berkhasiat. Bagus. Tapi bisa membunuh ya? Iya. Yeah. Even untuk tujuan yang baik. Mm-hmm. Ibu kamu pasti cantik. Dia baik. Semua ini buat dia. Dan sekarang ada kamu di sini. Semuanya sempurna. Itu Lili, tolong ditelepon. Kalau nggak diangkat, ditelepon lagi. Nggak diangkat, telepon lagi. Nggak diangkat, ditelepon lagi aja terus. Bego. Lili. Hey, this is my job. It's okay. Udah yuk, ini aku bawa. Iya. Yeah. Ambil bunga sendiri. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin? Telat dikit aja. Nggak usah jadiin drama deh, Bun. Nggak usah banyak ngomong deh. Masuk kamar kamu dan lakuin tugas kamu. Sekarang! Udah siap? Bunda nih ya, sengaja bikin penasaran ya Bunda. My God, she's so awesome. Makanya sering-sering kesini dong. Nanti Lili selalu Bunda sini. Bunganya saya taruh sini ya. Ah, well, Bunda, Lili. I'll see you next time. Siap-siap ya.
bantu, Mas. Siapa lo? Woi! Lepasin gue ya? Dengar gue, anjing! Lepasin gue! Jingnya, lepasin gue! Lepasin gue. Wih, gue janji gue gak bakal bilang siapa-siapa tadi. Please, tolong, tolong, tolong lepasin gue. Please, lepasin gue. Halo. Halo. Tolong gue. Iya ganteng. Kasiannya dia hilang. Tapi kayaknya pernah kesini nih. Masa sih? Ya gak sih? Coba gue liat. Siapa tuh? Oh iya. Ini liat yang mana? Oh gitu. Lihat apa pake gitu? Iya mobilnya bagus banget sih. Dia handsome. Yes he is. Coba gue liat. Hey. Mau bantuin, Lee? Hmm? Kamu tahu cowok ini? Hmm? Dia bekas tamu aku, sekarang dia hilang, dan polisi kemana-mana nyariin dia. Aku nggak tahu. Nggak pernah lihat. Tura, lihat aku. Apa, Le? Kamu nyulik dia, kan? Hah? Enggak. Aku inget kok. Waktu itu kamu lihat aku dipeluk sama dia di rumahnya Bunda. Dan aku udah tahu, Tura. Aku tahu kamu pernah nyekap salah satu tamu aku di sini. Tamu yang perkosa aku. Aku nggak usah khawatir lagi. Ingat. Dan masalahnya aku gak peduli sama mereka. Yang aku khawatirin itu kamu dan anak ini. Polisi udah di mana-mana nyariin dia. Dan itu berarti mereka nyariin kamu juga. Gak ada yang bisa nemuin dia. Jadi benar kan? Benar. Ya itu sampah. Gak pantas hidup lama-lama. Aku gak peduli sama dia. Yang aku peduliin itu kamu. Kamu apain dia, Tura? Hah? Thank you.
Lili. Lili, tolong gak usah takut melihat aku, Lili. Lili, aku gak akan sakitin kamu. Lili, apa yang aku lakuin itu buat kamu. Aku gak peduli sama orang lain, aku cuma peduli sama kamu, Lili. Dan tolong jangan menghindar dari aku. Kalau kamu menghindar dari aku akan sendirian, aku gak mau. Aku akan menjaga kamu untuk selamanya, aku janji. Aku gak akan ninggalin kamu. Tapi kamu janji. Stop. Sekarang kamu punya aku dan aku akan ninggalin tempat ini. Tapi kamu kasih aku waktu. Bunda. Ya. Ditunggu ajudannya Bapak Ridwansyah Syahid. Di ruangan Bunda. Permisi. Mohon maaf. Malam ini kita sudah fully book. Mungkin bisa lain waktu. Bunda ya. Beliau mengirim saya untuk mencari anaknya. Malik Said? Ya, saya pernah ketemu. Malik belum pulang sampai sekarang. Saya tidak begitu mengikuti berita. Sejak kapan dia belum pulang? Mobil diketemukan dalam keadaan kosong terparkir dekat sini. Dan menurut sosial media, Malik berada di rumah ini terakhir sebelum ponselnya mati. Saya melihat sendiri, Malik masuk ke dalam mobilnya dan keluar dari sini. Pergi dari sini. Gitu ya. Kalau gitu saya mau bicara sama semua orang yang dari rumah ini. Terutama wanita yang melayani dia. Sekarang. Maaf, Pak. Salim. Saya sedang menjalankan bisnis di sini. Dan seperti umumnya orang yang sedang menjalankan bisnis, saya tidak suka diganggu seperti ini. Saya tidak perlu menjelaskan lagi siapa saya, kan? Saya tahu. Tapi seperti yang saya sudah bilang, Malik sudah keluar dari sini. Dan semua yang sudah keluar dari sini, sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Kalau Anda tidak keberatan, saya mau... Takkan ada bisnis sampai Malik saya temukan. ...48 jam. Anda bisa cek telepon Anda. Saya sudah berikan kontak saya. Nggak bisa ngetok dulu. Apa? Ini kamu rahasiain dari Bunda. Bunda, please. Bisa nggak besok aja? Ada yang mau Bunda bicarain soal Malik. Masih ingat Malik? Gimana bisa lupa? Dia hilang sampai hari ini. Tadi aja dan papanya kesini nanya-nanya. Terus Bunda bilang apa? Bunda usir. Malik udah bukan urusan kita lagi. Bagus deh. Malik seperti apa sih, kamar? Sama aja. Kayak tamu yang lain, kan? Terus apa ini ya? Ya, terus apa, kek? Dia suka makan apa, hobinya apa, suka nonton film apa. Kamu biasanya detail soal itu. Bunda, aku baru sekali aja ketemu dia. Sekarang aku mau tidur. Jam 9. Aku ada janji besok pagi. Sama?
nggak boleh punya kehidupan pribadi. Cuma mau gini. Asha, Lily kemana? Coba cerita. Tas ya? Iya mas, maaf, ya. Telat mas. Gak apa-apa.
Halo, selamat pagi Polsek Metro. Lili, gak ada privacy lagi ya di rumah ini. Untung hari ini cuti. Semua cuti batal. Nanti malam ada tamu penting. Bunda gak bisa si anaknya aja kayak gitu. Kenapa? Ada janji sama tukang bunga lagi? Bukan urusan Bunda. Pokoknya malam ini Lili gak mau ngelayanin siapa-siapa lagi. Titik. Bunda gak minta. What a big surprise, Bunda. What a big surprise. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Dulu kamu tuh manis. Nurut, gak macem-macem. Iya. Dan Bunda gak pernah berubah, kan? Penuntut, keras kepala, and a total bitch. Apa lihat-lihat? Sana! Panggil itu si Miro, suruh kesini. Oke. Kalau kamu gak mau kerja malam ini, terserah. Tapi kamu gak boleh keluar dari rumah ini sampai besok pagi. Kamu tahu kan? Gak ada yang lebih Bunda sayangin dibanding kalian. Tapi kalau ada yang bertingkah, garang pun. Cuman ini satu-satunya cara yang Bunda tahu buat menjagain kalian. Ini bisa saya bantu, Bu? Tolong dijaga ya, jangan sampai keluar dari rumah ini sampai besok, paham? Baik, Bu. Bur. Ah, Pak Indra. Nah, seru nih. Masa ada bunga hilang malam ini? Mana dia? Lili lagi gak bisa malam ini, Pak. Apa? Sakit? Oh, bukan. Lagi berhalangan. Pak Indra tahulah. Halangan emang lagi datang bulan atau ada yang bayar lebih gede? Nih? Gak ada di sini, gak ada begitu-begitu. Di sini semuanya spesial. Iya. Siapa kamu? Mas Indra bisa aja. Mumpung Bunda gak lihat, kamu sama aku aja. Mas Indra mau coba sesuatu yang baru gak? Threesome, foursome, backdoor. Outdoors. Malam gini, kamu yakin? Kan justru lebih romantis.
Lili. Bunda, Bunda udah tahu. Lili, kamu kenapa? Bunda udah tahu. Hah? Tadi aku habis dipukulin sama orang yang nyariin Malik dan Bunda yang kasih dia masuk. Bunda. Kita harus pergi dari sini. Sekarang, selamanya. Lili, dengerin aku. Selamanya apa? Tinggalin tempat ini. Lili. Lili, gak segampang itu, Lili. Gak segampang itu, Lili. Buat aku. Lili. Tapi kamu janji itu, Ra. Ini tempat ibu aku, Lili. Dan aku gak mungkin. Gak mungkin tinggalin tempat ini. Tura, aku cuma pelacur yang jatuh cinta sama kamu. Tapi sekarang aku yang di depan kamu, bukan ibu kamu. Tapi kan aku udah bilang sama kamu. Kamu bahagia sama aku. Yeah. Apa yang terjadi sama ibu kamu bukan salah kamu. Dan dia udah maafin kamu dari dulu. Waktunya kamu maafin diri kamu sendiri. Ya? Nah, tapi taman bunga ini. Kita bisa bikin taman bunga lagi di tempat lain. Mungkin gak akan seperti ini, tapi jiwa ibu kamu pasti akan selalu ada. Tempat untuk bunga lain. Di sini. Dan di sini. Ayo. Itu dia orangnya. Ini orangnya. Dengerin aku, please. Selama dia masih hidup, kamu gak akan bebas, kamu tahu kan? Kamu benci sama dia? Ya? Hah? Ya? Udah lupain dia, kita pergi aja. Tuh, kamu janji sama aku. Iya, aku janji sama kamu. Hah? Kamu sadar gak sih selama ini kamu diperkosa? Kamu dipukulin? Hah? Kamu dipaksa sama dia menjadi pelacur dari kecil. Ya. Ah, kamu masih bilang dia itu baik, ya? Siapa yang ngurusin kamu? Siapa yang rawat kamu, Li? Siapa yang jagain kamu, Li, Bunda, Li?
Bunda Ali, tolongin. Kau masih bilang dia itu baik, ya? Bunda, Bunda layang Lili. Surah apa kata ibu kamu kalau kamu nyakitin Bunda? Dia bukan pemerkosa. Dia lebih jahat dari pemerkosa. Dia lebih jahat dari pemerkosa. Hah? Dia biarin kamu diperkosa. Dengerin aku. Kadang-kadang kamu harus merelakan sesuatu supaya kamu bisa bebas, ya? Kamu bilang itu sama aku. Lili. Sofia. Lili. Pergi ke kamu sayang sama aku. Hah? Udah lah, Uli. Jangan turut, please. Semua ini aku lakuin. Kan aku sayang sama kamu, kamu tahu? Kan aku sayang sama kamu. Ya. Kamu untuk aku selamanya. Dan aku akan jagain kebun ini. Untuk kamu dan untuk ibu kamu. Untuk aku sama ibu. Kita gak usah pergi dari sini. Iya, gak usah. Iya. Dulu ibu aku mengajarkan sama aku gimana cara menanam bunga yang benar, ya. Dan suatu saat nanti aku mau mengajarkan sama anak aku gimana cara menanam bunga yang benar seperti yang ibu aku ajarin sama aku.
kalau suatu saat nanti aku meninggal duluan, kamu jadiin aku pupuk ya? Kamu jadiin aku pupuk dan kamu tebarin ke taman bunga supaya bunganya itu mekar. Dan dia bagus dan akan sangat indah. Kamu harus janji sama aku, ya? Kamu janji? Ha ha ha.